Shalom pemirsa Cerpen Indonesia semua. Kembali lagi kita bertemu dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Gimana? Buku ini sudah diambil dari tulisannya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada kita yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan bagi yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis, sehingga semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi ini adalah satu ajakan yang sangat berharga untuk kehidupan kita masing-masing. Dikatakan bahwa pada saat kita rindu untuk mempelajari, kita akan mengetahui makna-makna yang Tuhan berikan di dalam pelajaran ini, dan juga kita akan mendapatkan pengharapan sejati kita kepada Tuhan kita yang kita sembah. Dan juga Dia akan menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang sederhana dan lebih manis, sehingga kita dapat dipenuhi dengan kegembiraan dan kesukaan, sehingga dengan adanya kegembiraan dan kesukaan kita dapat bersinar, dan sinar itu kita bisa bagikan dimanapun kita berada. Judul pelajaran kita kali ini, orang kafir menjadi percaya dan bergembira. Ayat intinya terambil dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47 dan 48. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Tuhan, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Tuhan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Paulus dan Barnabas mengunjungi Antiokhia di Pisidia, dan pada hari Sabat pergi ke rumah ibadah orang Yahudi dan duduk. Setelah diundang untuk berbicara, maka bangkitlah Paulus. Dia memberikan isyarat dengan tangannya lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Tuhan, dengarkanlah. Lalu diikuti dengan suatu percakapan ajaib. Roh Tuhan menyertai perkataan yang diucapkan dan hati dijamah. Seruan Rasul pada nubuatan perjanjian lama dan kenyataan bahwa ini telah digenapi dalam pelayanan Yesus Kristus, membawa keyakinan kepada jiwa untuk kedatangan Mesias yang dijanjikan. Dan perkataan pembicara mengenai jaminan bahwa kabar yang gembira tentang keselamatan adalah untuk orang-orang Yahudi dan kafir juga, membawa pengharapan dan kesukaan kepada mereka yang tidak terhitung di antara anak-anak Abraham sesuai dengan daging. Baik, pelajaran kita kali ini dikatakan bahwa orang kafir menjadi percaya dan bergembira. Kalau kita kembali lagi mengambil satu contoh yang konkret, berarti ini adalah orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi pada saat mereka diajak untuk mengenal Tuhan, mereka bisa menjadi percaya dan juga bisa bergembira untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Inilah kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita merasa bahwa kita sudah tahu kebenaran, lalu kita hanya berleha-leha dengan apa yang sudah kita ketahui. Tapi di sini dikatakan bahwa orang kafir menjadi percaya dan bergembira. Artinya pada saat mereka belum ketahui, mereka akan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak mereka. Tetapi pada saat mereka sudah ketahui, mereka akan sungguh-sungguh untuk menjalaninya. Sehingga pada saat mereka diajak untuk percaya kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan. Di ayat intinya mengatakan, sebab inilah yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Atau Tuhan memerintahkan kepada kita, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kitalah yang harus menjadi terang bagi orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan, supaya kebenaran itu bisa tersampaikan sampai ke ujung bumi. Inilah yang Tuhan inginkan. Jadi Dia memberikan kita tanggung jawab supaya kita menjadi terang atau kita menjadi sinar, sehingga sinar itu kita bisa bagikan dimanapun kita berada, supaya kebenaran itu bisa tersampaikan sampai ke ujung bumi. Mendengarkan itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Tuhan, dan mereka memuliakan Tuhan. Ini satu kalimat yang sangat menegur akan kita masing-masing. Dikatakan bahwa mendengar itu bergembira orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa kita yang mengenal Tuhan tidak bergembira untuk mendengarkan kalimat ini? Seringkali kita mengatakan mungkin kita sudah bosan, karena kita dikatakan bahwa Tuhan akan datang segera.
sehingga kita sudah bosan dan pada saat kita mendengarkan ini, kita merasa hal yang biasa. Tetapi orang yang kurang percaya atau orang yang tidak percaya, mereka sangat bergembira pada saat mendengarkan kalimat ini. Karena mereka akan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Karena mereka sudah mengetahui bahwa Tuhanlah yang harus dicari terlebih dahulu sebelum hati mereka. Dan semua orang yang ditentukan Tuhan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kita sebenarnya harus percaya kepada Tuhan. Karena kita sudah mengetahui akan kebenaran, kita diajak lagi. Bahwa bukan hanya sebatas di sini saja, tetapi kita harus menjadi orang yang percaya lebih kepada Tuhan. Untuk kita bisa menjadi terang, berarti kita harus memiliki satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Paulus dan Barnabas mengunjungi Antiokhia dan Pisidia pada hari Sabat, pergi ke rumah ibadah orang Yahudi dan duduk. Setelah diundang untuk berbicara, maka bangkitlah Paulus. Ia memberikan isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Tuhan, dengarkanlah." Lalu diikutilah dengan percakapan ajaib. Jadi Paulus dan Barnabas pergi ke Antiokhia di Pisidia untuk memberitahukan Injil itu kepada orang yang mungkin merasa dirinya sudah paling benar, merasa dirinya sudah paling memiliki kebenaran, tetapi hidupnya hanya di situ-situ aja. Sehingga pada saat mereka datang, mereka ingin untuk pergi ke tempat di mana orang-orang yang merasa diri paling benar untuk pergi beribadah bersama. Dan pada saat mereka tiba di ibadah tersebut, mereka diundang untuk berbicara. Sehingga Paulus bangun lalu berbicara dan mengatakan bahwa, "Hai kamu orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Tuhan, dengarkanlah." Jadi kita diajak untuk kembali mendengarkan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita diajak kembali untuk kita dengar, untuk kita lakukan. Jadi janganlah kita melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi marilah kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Lalu dengan kata-kata yang diucapkan itu, terjadi suatu percakapan ajaib di mana roh Tuhan menyertai perkataan yang diucapkan dan hati dijama. Jadi ada mujizat yang akan Tuhan berikan pada saat kita percaya kepadanya, lalu kita menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak diterima oleh semua orang, Tuhan akan melakukan mujizatnya di situ. Jadi kita harus ingat bahwa sesuatu yang harus kita lakukan, Tuhan akan selalu menyertai pada saat kita hidup bersama-sama dengan Dia, memiliki hubungan yang erat. Seruan Rasul kepada nubuatan perjanjian lama dan kenyataan bahwa ini telah digenapi dalam pelayanan Yesus Kristus membawa keyakinan kepada banyak jiwa untuk kedatangan Mesias yang dijanjikan. Jadi dengan ucapan yang Paulus lakukan, dengan seruan nubuatan perjanjian lama, maka banyak jiwa yang percaya akan kedatangan Mesias yang dijanjikan itu. Jadi sebenarnya kita yang sebagai orang yang mengenal akan kebenaran, kita yang harus menjadi pendorong untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk percaya, untuk mengenal akan Mesias itu. Kitalah yang harus menjadi contoh untuk menarik mereka, sehingga mereka dapat mengikuti hal yang sama seperti yang kita ikuti. Jadi dikatakan bahwa kita yang percaya tidak boleh kita sendiri saja, tetapi kita harus bisa mengabarkan itu kepada semua orang, sesama-sesama kita, supaya mereka juga percaya hal yang sama yang kita percayai. Dan perkataan pembicara mengenai jaminan bahwa kabar yang gembira tentang keselamatan adalah untuk orang-orang Yahudi dan kafir juga, membawa pengharapan dan kesukaan kepada mereka yang tidak terhitung di antara anak-anak Abraham sesuai dengan daging. Baik, kalau kita lihat kelima di sini, dikatakan bahwa pada saat Paulus mengucapkan itu, mengucapkan pembicaraannya, berarti dia sedang memberikan jaminan bahwa kabar yang gembira yang akan kita dapatkan pada saat kita hidup dengan Tuhan. Kabar yang gembira itu adalah tentang keselamatan untuk orang-orang Yahudi dan kafir juga. Yang artinya adalah orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau bertumbuh, dan juga buat orang yang tidak mengenal akan kebenaran. Ini adalah jaminan berkat buat kita semua. Kita semua bisa menerima Tuhan pada saat kita ingin untuk Tuhan menempat di dalam hati kita masing-masing. Jadi pada saat kita menempatkan Tuhan di hadapan di hati kita masing-masing, maka kita sedang
membawa harapan dan kesukaan kepada diri kita sendiri, dan juga kita akan menjadikan daging kita sebagai satu pembelajaran untuk kita dirubahkan. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan apa yang diucapkan oleh Paulus, maka itu adalah kabar gembira untuk kita semua. Jadi kita harus berani untuk berubah, untuk melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena melalui apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan menjadi lebih percaya dan bergembira untuk hidup bersama dengan Tuhan. Minat dibangkitkan di Antiokhia Pisidia oleh pembicaraan Paulus yang dibawa bersama-sama pada hari Sabat berikutnya. Datanglah hampir seluruh kota itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka, membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Baik, kita kalau lihat pelajaran di sini, ini membuat kita untuk kembali lagi berpikir posisi kita di mana. Karena seringkali orang yang percaya kepada Tuhan lalu mengatakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka orang yang ingin untuk mengetahui Tuhan akan datang lebih banyak lagi. Tetapi pada saat orang yang tidak menyetujui dengan apa yang kita katakan tentang yang Tuhan inginkan, maka orang itu akan mencari celah, mencari jalan untuk membuat satu keributan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka melihat bahwa mereka kebaktian sehari-hari tidak sebanyak ini. Tetapi pada saat Paulus membicarakan tentang Tuhan, maka banyak yang datang. Sehingga mereka penuh dengan iri. Dan juga mereka mencari, membantah dan menghujat apa yang dikatakan oleh Paulus itu. Inilah seringkali terjadi untuk kehidupan kita. Seringkali kita berpikir bahwa kitalah yang paling benar, tidak bisa ada yang untuk menegur kita. Tetapi pada saat Tuhan memberikan orang untuk menegur kita, marilah kita berubah. Karena itulah kasih Tuhan yang paling sempurna untuk kehidupan kita. Dia tidak mau untuk kita melakukan hal yang salah lagi, tetapi dia mau untuk kita terus bertumbuh untuk melakukan hal kebaikan. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Tuhan harus diberitahukan lebih dulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tak mengenal Tuhan, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi pada saat Paulus dan Barnabas dihujat dan dibantah, mereka mengatakan kepada orang-orang Yahudi, mengatakan bahwa memang kamulah firman Tuhan harus diberitahukan lebih dahulu. Yang artinya mereka mengatakan bahwa, dengan tegas mengatakan bahwa sebenarnya orang yang percaya dan tidak mau bertumbuh yang harus diberitahukan firman itu terlebih dahulu. Supaya dengan firman itu diberikan, mereka dapat belajar untuk bertumbuh. Karena mereka yang seringkali merasa paling benar tidak mau bertumbuh. Apa yang mereka sudah ketahui, itulah yang harus mereka ketahui dan tidak mau tersebar lagi. Tetapi di sini dikatakan bahwa apa yang kita sudah ketahui, kita harus kembangkan sehingga bisa menjadi pelayanan lebih luas. Jadi pada saat mereka menolak itu, Paulus dan Barnabas berkatakan bahwa pada saat ini kamu sudah menolak dan tidak mau untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi kami akan memberitahukan itu kepada bangsa-bangsa lain supaya mereka bisa mengenal akan Tuhan. Sebab inilah yang Tuhan perintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tak mengenal Tuhan, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi pada saat kita memberitahukan kebenaran itu kepada orang yang mengetahui kebenaran dan tidak mau bertumbuh, dia tidak menerima, maka kita harus memberitahukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena pada saat kita memberitahukan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan lebih percaya dan lebih untuk mengenal Tuhan. Inilah yang Tuhan janjikan kepada kehidupan kita masing-masing. Pada saat kita yang mengetahui kebenaran tidak mau bertumbuh, maka akan ada orang lain yang tidak mengenal Tuhan akan mau lebih belajar untuk bertumbuh, untuk mengenal Tuhan. Sehingga inilah yang dinamakan keselamatan itu tersampaikan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Tuhan dan memuliakan firman Tuhan.
dan semua orang yang ditentukan Tuhan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Mereka sangat bersuka karena Kristus mengakui mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan dengan hati yang penuh rasa syukur, mereka mendengarkan akan perkataan yang dikhotbahkan. Alfa Omega jilid 7 halaman 144 sampai 147. Baik, di akhir pelajaran ini menceritakan kita satu pengalaman yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa mendengarkan itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Tuhan dan mereka memuliakan firman Tuhan. Orang yang tidak percaya sama sekali. Pada saat mereka mendengarkan bahwa mereka akan diselamatkan, mereka akan hidup bersama dengan Kristus, mereka bisa menerima itu dengan rasa gembira. Sehingga mereka memuliakan akan firman Tuhan itu. Mereka sangat bersuka karena Kristus mengakui mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan dengan hati yang penuh rasa syukur, mereka mendengarkan akan perkataan yang dikhotbahkan. Jadi pada saat orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka sekali diketuk hatinya. Mereka bisa sekali itu juga berubah untuk mengenal akan Tuhan. Dan pada saat kita berubah untuk mengenal Tuhan, maka kita akan lebih percaya lagi kepada Tuhan. Dan kita ketahui yang sebenarnya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dengan rasa syukur kita, kita akan mengucapkan syukur itu kepada Tuhan dengan apa yang kita dengar. Sehingga dengan apa yang kita dengar, kita bisa menjadikan itu sebagai satu pelajaran untuk merubah akan kehidupan kita. Karena orang yang percaya akan kebenaran tetapi masih mengeraskan hatinya, inilah yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Sebab itu, marilah kita belajar untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, lalu belajar bagaimana untuk bertumbuh sehingga kita bisa lebih percaya dan bergembira kepada Tuhan setiap hari. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.